Oh guys, yang mau nyari buat modif motor kesayangan Anda, segera cek di Extreme Motorsport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Akang NV. Yo guys, jadi kali ini kita keluar rumah guys. Ini gua baru bangun tidur ya. Kemarin habis nyuci motor gitu. Jadi kita banyak yang bertanya-tanya, Bang, ngonten lagi sama si Moya. Moya kemana? Aduh, Moya ada guys, cuman gue lagi males makainya aja nih sekarang. Gue mau pakai si Moya nih, karena airsick gue itu mau gue istirahatin. Soalnya mau OTW ke Sumedang guys. Jadi gue istirahatin dulu abis kemarin cuci motor, dan sekarang gue pakai si Moya. Jadi kali ini gue ada di rumah ya Teddy Crown guys. Tuh, ini si Moya. Udah kangen banget nih si Moya. Gantengnya si Moya. Si Moya. Tuh. Jadi si Dikron lagi masang ini guys, lampu reflektor tuh. Lu baru lu pasang nih Kron? Kan baru datang kemarin Kang. Wih, ganteng ya. Iya, ini biar bisa buat jemput salgita malam-malam. Ke bawah aja, ke bawah. Emang? Ke bawah jadi pas ini. Emang ngejemput salgita nggak bisa malam? Bisa, karena kayak gini kan. Kan ada lampu ini, lampu sen. Ada nih lampu sen gitu. Iya. Ini mungkin udah full lah ini motor dia Teddy Crown. Sekarang mah udah Crown, nggak usah jajarin motor mulu Crown. Sisa salgita kasihin lu anggurin mulu. Ya, kalau kita banyak banget yang bawa-bawa gue apa? Pernah nggak dijajanin sama Dikron? Kayaknya Dikron ini motor mulu dia fokus. Bagian. Tapi saat kita setia menunggu kan. Soalnya si Dikron ini fokusnya ke motor mulu guys. Si salgitanya kapan gitu? Ya. Nanti dong Kang. Nanti ya. Tapi si salgita ngertiin guys. Ngertiin hobi cowok gitu. Dia memutuskan untuk mengalah demi siapa sih namanya nih Kron? Namanya siapa sih? Gak tau siapa namanya yang kan seperti nggak, belum ada namanya guys. Jadi kali ini kita mau kemana Kron? Niatnya mau, lu kan mau ke jalan tol katanya. Jalan tol lah, kita tes nih motor kita gimana? Ayo. Ya, gua cuma bisa ngeliatin. Nggak apa-apa, lu bisa ngerakamin gua Willy, kali aja gua jatuh. Dan mungkin kita bakal ngabuburit lagi guys, soalnya ini 3 hari lagi gua di Bekasi gitu. Lu mudik nggak Kron? Mudik, tapi mepet. Mepet? Sal kita diajak? Gak tau udah mau ngapain. Diajak. Tapi sal kita cembetut mulu guys. Puasa nggak? Puasa dong. Puasa? Kemarin lu nyiruk si Dikron ini? Jar? Iya kemarin. Astagfirullahaladzim. Tapi si Dikron nggak puasa lagi naik ya? Lucu kali si Dikron. Hidup di Crown gak puasa. Identik sih kayaknya mah. Emang beda dari yang lain ini. Jadi bocil-bocil meniru yang enggak. Berarti ajarannya sedih Crown. Kita review si Maya sedikit kalian nih. Si Maya belum, udah lama gak gua pakai guys. Tuh guys, kita main 2,5-an lagi. Tuh. Ganteng bener. Spill si Moyanya nih guys, si Moya. Ini si Moya ini perjuangan gua dulu guys. Ini udah berapa kali bonceng Dedi Gemas, ini joknya sampai tipis, sampai kangen lagi tuh, sampai berdebu guys tuh. Kalau gua lap gini mending lagi tuh. Dulu mah ini sampai bersih banget lah, sampai tapak 2 gitu kayak gini. Sekarang mah udah kembung lagi guys joknya, karena gua udah jarang banget ngonten-ngonten sama Dedi Gemas guys, sebanyak punya airsick gitu. Jadi mungkin gue sekarang konten Dede Gemesnya ya pengennya kayak Dikron, oi langsung yang serius gitu, malas ganti-ganti. Soalnya udah capek guys, udah capek ya. Udah gitu kan takutnya karma juga gitu, ngebaperin hati cewek mulu. Jadi mending kita nyari yang pasti-pasti aja guys. Bener nggak Jar? Yoi, balapan. Balapan. Oke, okay, mungkin nanti kita lanjut lagi guys. Oh guys, ini kayaknya bakalan hujan, oi kita nggak bakal bisa gas tuh. Mungkin lihat mah udah mendung banget di sono guys. Daripada gua maksain, mendingan gua balik aja kali ya. Si Dikron juga nih dia lagi project bikin ini. Mungkin besok kita mau kemana Kron? Besok. Ayo gua mah ikut aja kalau besok. Besok gas aja. Ikut ya. Ini mah sebenarnya gas dia ayo sebenarnya. Cuman kan mendungnya kayak gini gimana? Iya, oi. Gua juga agak sedikit setengah hati ini. Mau gas ya. Ini jangan di. Ya udah guys, mungkin kita bakal test rate si Moya aja ya, sekalian kita arah balik karena kalian banyak yang komen, Bang kangen sama si Moya. Ya udah, sekalian kita balik, mungkin kita bakal panasin guys ya tuh. Kita bakal pamit dulu Kron, gua duluan ya. Siap dah. Oke. Okay. Nih sore-sore aja nih, nggak bisa jalan. Iya. Gua juga udah lagi tengah hati ini. Oh ya, ada salgita. Salgita aku pamit ya. Aku pulang. Baru juga sampai. Kok kan cepet banget.
Iya, kok kamu diem baik sih? Hah? Lagi marahan gak? Gabut, pengen jalan-jalan? Pengen ke Tasang. Kron, sisa kita mau jalan-jalan, Kron. Oh, chat. Oh, ternyata sisa kita diem baik gabut, Kron. Lu gabut. Tuh, emang si Dikron itu motor mulu, guys. Cobalah sekali-kali sentil sal kita cuekin Dikron gitu. Enggak apa-apa, udah dibeliin baju. Oh, dibeliin baju, weh. Kadonya udah, kadonya. Udah. Hah? Kadonya udah. Ya, gitu intinya. Ya, gitu ya. Tapi gimana orang tua kemarin nonton vlog? Nonton itu, tapi apa sih kan nontonnya di Akang ya? Akang lebih jelas. Ya ketawa gitu. Ketawa. Ya, bisa-bisanya ya rencananya anak-anak. Ternyata pasal kita bijak, guys. Akal ya. Masuk gitu omongannya, guys. Dikron ini udah akrab, guys, sama orang tuanya gitu. Enak kali. Tinggal seriusnya aja ya. Tapi belum bisa serius. Belum bisa serius. Doain aja secepatnya. Ternyata cewek apa? Kalau kayak gitu kan enggak main-main. Enggak main. Iya dong. Apalagi udah ketemu sama orang tuanya gitu. Ternyata, guys, kode-kode cewek kalau udah diem itu ada masalah, guys. Ternyata sih soal gitu itu. Tapi hujan juga, oi. Wah, udah mendung juga, guys. Mungkin kita bakalan balik ya. Sal kita aku duluan ya. Ayo, Kron, Jar. Yo, Tati. Dadah. Oke, okay, guys. Kita bakal OTW nih. Kita bakal tes seret santuy ya. Sekalian kita arah pulang gitu. Guys, kita tes red si Moya lagi. Udah lama nggak pakai si Moya ini. Mungkin kita muter-muter di Vida kali ya. Kita lihat suasana Vida gitu. Soalnya udah mendung, oi ini teh, oi. Jadi cuacanya nggak mendukung gitu. Tadinya gue mau ini apa ya? Mau ke jalan tol yang kosong itu tuh. Gue mau belajar wheelie, guys, pakai si Moya. Malah mendung banget ini. Kita bakal review-review tempat sekalian kita cerita-cerita sedikit kali ya, guys ya, biar kalian gak jenuh gitu. Oke, kita belok ke kanan. Nih, guys. Wow, udah sepi, oh, soalnya mendung. Lila Vida. Gua kalau bulan puasa kayak gini ya keinget ini, guys, keinget cewek gitu aja. Nah, mungkin kalian yang subscriber lama tahu ya waktu bulan puasa itu gue deket cewek sama siapa gitu, guys. Sama siapa gitu. Jadi konten gue ini menceritakan apa sih ya, kayak keseharian gue juga, guys ya, dari mulai titik dari gue belum jadi apa-apa sampai sekarang gitu. Nah, dulu para tim sempak pada kumpulnya di sini nih, guys nih. Kita ketemuan di situ. Habis itu kita gas nyari Dede Gemas gitu. Tapi asli sih gue gak nyangka banget bisa jadi kayak gini nih. Niat nge-YouTube itu ya nih, tanya si Dikron lah. Si Dikron, kalau enggak si Devarus yang teman gue dulu gitu. Awal gue ketemu ya si Dikron, dia ngomong gini, "Bang, lu buat apa sih nge-YouTube?" katanya. "Lu gaji PT aja udah mencukupi," katanya. Terus gue jawab kayak gini, guys. "Gue mah, Bang, nge-YouTube cuman pengen terkenal doang gitu. Nggak terlalu mikirin uang gitu. Yang penting gue punya banyak temen gitu. Gue nggak niat gitu, gue dari penghasilan YouTube harus ini nih, harus bisa jadi orang kaya kayak gimana gitu." Enggak, guys. Dulu gue iseng-iseng doang gitu. Tapi gue nge-YouTube-nya konsisten gitu, guys. Karena lingkungan tim sempak itu pada semangat bikin konten. Jadi gue kebawa-bawa bikin konten. Sampai gue upload tiap hari, guys. Tapi sayangnya waktu itu gue vakum sebulan ya, karena gue patah hati gitu. Gara-gara cewek. Emang sih kalau karir itu kalau kita digabungin kayak pacaran, dicampurin oleh sakit hati, asli gak fokus gitu. Gak bikin fokus pokoknya mah. Oke, guys, lihat. Udah mendung banget, anjir. Tadinya gue mau ke jalan tol kosong, masih Dikron. Yaudahlah, sekalian arah pulang. Kita suasana ngabuburit begini.
Tuh ini tempat tempat kumpul-kumpul waktu tim sempak gitu. Tuh di masjid-masjid itu juga kita ngabuburit bareng si Moya. Tapi hujan-hujan gini masih banyak aja, guys. Yang pada ngabuburit gitu. Tuh. Suasananya. Dulu pas bulan puasa itu kita lagi zaman-zamannya main sama si Nadila, sama si Putri, ya Putri Montok, si Adel, si Suci, terus si Gea, Gea itu Gea Yubi, sama dia. Pokoknya banyak lah dede-dede gemes itu. Cuma sekarang dede-dede gemes itu nggak tahu pada kemana, oh ya udah pada menghilang gitu. Udah pada gimana ya? Ya dulu itu dede-dede gemes itu ya awal perjuangan tim sempak gitu, guys. Soalnya kan tim sempak itu terkenal sama dede-dede gemes gitu. Jadi buat kalian pasti ada yang kangen lah ya tentang dede gemes itu. Apalagi gue di gadang-gadangan sama si Nadila, guys, deketnya gitu. Sampai subscriber 7 gue sama Nadila. Mungkin next gue bakal silaturahmi sama si Nadila ya. Dia sekarang ngapain ya? Kerjanya ngapain ya? Tapi dia belum lulus sekolah sih dia. Belum lulus, masih kelas 3. Guys, udah mendung banget asli ini mah. Semoga gue pulang gak hujan, oi. Tuh gila, mendung banget. Naik si Moya enak sekali. Ini rasa-rasa perjuangan gitu. Aduh, Moya lu enggak nyangka sih bisa bawa gua jadi seperti ini, Moya. Dulu si Moya ini awalnya warna hijau, guys. Nih, pertama gua ketemu Den Bagus di sini nih. Nih, di sini nih. Pertama gua ketemu Den Bagus tuh. Ayo kita pulang. Kita pulang. Oh, halo bocil. Habis. Gila rame, tidak rame-rame. Jadi sorry banget ya vlog kali ini kita agak-agak garing gitu kan kata kalian. Yang penting upload. Ya udah, kita gaskeun upload. Mungkin besok gua bakal ini kali ya, konten eksperimen. Oke, pokoknya tunggu aja, guys ya. Besok kita bakal konten eksperimen, guys. Gila mendung ini padahal baru 4:30 loh. Gelap banget ini ya. 4:30 ini loh. Tuh lihat, guys. Ini baru 4:30 anjir. Tapi udah mendungnya. Gila bukan main, mendung banget. Tuh pada neduh di situ tuh. Kita mah gaskeun wae lah. Soalnya emak gua udah masak ya, enggak enak kalau gua buka di luar gitu, guys. Soalnya ntar kan enggak kemakan gitu masakannya. Oke, guys. Mungkin kita agak sedikit kebut ya. Ini sorry banget ini, jangan ditiru gitu. Mungkin gua nggak bakal banyak cakap biar gua lebih fokus. Soalnya gua mengejar ini, oi. Biar nggak kehujanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selap-selip, guys. Pakai si Moya. Soalnya gua lagi senang banget pakai si Moya nih. Enteng sekali, oi, pakai si Moya. Kita selap-selip, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wuhui. Permisi Bapak. Oh, ngeri sekali, guys. Ayo, oi, ayo, oi, ayo, oi. Kita lapisor dulu, guys. Pim 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 pim. Mantap sekali. Raungan si Moya. Kita ambil ke kiri, guys. Gaskeun. Sebenarnya ke kiri ini nggak.
nggak boleh, guys. Ini udah gerimis, guys. Bim 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 bim. Wow, sekupi belok kanan, guys. Kita ambil dari kesini aja. Kita ambil kiri lagi. Kita ambil kanan. Wah, sempit, oi. Ya udah, kiri lagi aja. Ambil. Oh, ada orang. Kita ambil lagi. Macet. Wah, udah macet sampai sini. Jadi buat kalian yang nonton, maaf ya, ini kita konten begini-begini doang gitu karena tim sempak nggak ada yang bisa ngonten, oi, soalnya pada takut hujan. Tuh, guys, inilah daerah rumah gue. Rumah gue ini deket-deket pabrik, guys. Kelilingnya pabrik gitu. Jadi kalau di Bekasi itu emang pabriknya itu emang dia itu kota ini, guys, industri ya. Jadi Bekasi itu kota industri, guys, banyak banget PT gitu. Jadi di halaman rumah gue juga ini PT mulu ini. Cuman ini dia PT Miral ya, Garmen. Banyakan rantau di sini, guys. Pada mudik lah, ntar mah Bekasi bakalan sepi, oh ya, soalnya banyakan rantau gitu Bekasi itu. Semangat, semangat ibu cari THR-nya buat ini orang tua. Bang. Oke lah, sampai di sini aja, guys, vlog kita kali ini. Mungkin habis ini gue bakalan mandi sambil nunggu azan gitu. Udah jam 5 juga tuh, pas banget jam 5. Alhamdulillah nggak kena hujan, guys. Masih bisa buka di rumah. Tuh, ini pada PT, guys, tuh. Pada kerja PT tuh. Oke, gua tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.